Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Mbum Official. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari aku. Nah, ini next video part yang satu kemarin ya. Ini yang kelanjutannya, lanjut kita ini udah cek itu ya, udah check in kabin ya. Ini kita mau setelah masuk imigrasi ya, ini ya, kita mau menuju ke ruang tunggu sebelum masuk pesawat itu ya. Ini kita masih jalan agak lumayan, dan sekeliling kita ini yang mau beli minuman, coklat, oleh-oleh, rokok atau apa Taiwan tuh bisa ya. Di sepanjang ini kita masuk, setelah masuk imigrasi. Biasanya kalau coklat di bandara itu harganya lebih murah ya, dan itu sudah bebas pajak. Jadi yang mau bawa coklat dan lupa beli di luar bisa beli di bandara seperti ini. Kayak mochi apa itu semuanya ada. Ini ATM juga ada ya. Ini ada minuman kaleng juga ya. Soalnya tadi sebelum masuk imigrasi kan kita nggak boleh bawa minuman air cairan harus dibuang di atas 100 ml. Kalau di bawah 100 ml seperti minyak atau hand body di bawah 100 ml itu masih oke, tapi kalau di atas 100 ml harus dibuang. Ini bagus ya atasnya. Ini perjalanannya masih lumayan jauh ya. Setelah masuk imigrasi ini kita masih jalan. Nih, cuaca di luar lagi cerah banget. Ini pasti nanti keindahan lukisan alamnya pasti keren banget deh. Ini tadi teman-teman yang satu pesawat sama aku, yang lainnya itu ya, ada yang pada beli coklat, ada yang beli minuman tadi di sana. Nah, ini ada instruksinya ya, jalannya ada petunjuknya, kita mau ke gate berapa kita ikutin aja. Nih udah banyak yang nunggu. Kita tunggu di sini aja. Nih, ini semuanya pada nunggu itu ya, nunggu penerbangan. Nih, kita review pesawatnya. Kelihatan seperti kayak kecil ya, tapi sepertinya aslinya besar banget. Itu yang China Airlines. Ini itu ya terowongan itu, kalau mau masuk pesawat itu ya, nanti kita turun ke situ. Tapi aku nanti naik yang Eva ya, yang ini Eva Air. Tuh bagasinya lagi dimasukin. Nih itu bagasi ya, lagi dimasukin. Cuacanya cerah banget dan seger banget ya, bagus banget. Nah itu lagi ngisi bahan bakar juga ya. Itu pesawat apa itu, United
sambil nunggu waktu penerbangan bisa sambil lihat-lihat di sini. Yang cuti yang dulu aku naik China Airlines, dan sekarang naik Eva. Nah, ini lanjut kita turun ya. Kita turun ke bawah tadi menuju ke pintu pesawat. Ini di sini juga ada ruang tunggunya, karena kita turun ini enggak langsung diperbolehin masuk ya. Kita masih menunggu waktu di persiapan pesawatnya itu oke, semua sudah selesai semua, baru kita diizinkan untuk masuk. Kita masih nunggu sebentar di sini. Jadi lebih dekatan nanti kita lewat situ. Nih, lagi isi bahan bakar. Dan yang bagasi tadi udah selesai ya. Yang masukin bagasi-bagasi tadi udah selesai. Nunggu selesai isi bahan bakar. Ini tuh penerbangan jam 10 aku ya. Penerbangan jam 10, paling kurang lebih jam 10 kurang 20 menit nanti kita udah bisa masuk. Cuti enggak seribet yang dibayangin ya. Jadi yang mau cuti nggak usah pusing-pusing mikirin dan dengerin info-info yang belum jelas. Kalau mau cuti ya yakin mantep aja cuti. Yang penting berkas-berkas beres dan urusan juga oke. Nggak ada masalah, tinggal cuti aja. Nggak perlu takut gimana-gimana itu yang di seliweran di media itu kadang belum tentu semuanya itu benar. Nah, itu China Airlines yang baru datang ya. Nih, ada prosesnya itu ya lumayan ya. Dari masukin bagasi, isi bahan bakar ya. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke pesawat. Ini udah diperbolehin masuk ya. Nih, kita lewat terowongan tadi ya. Terowongan panjang kecil tadi. Ini kita transit Jakarta ya, dari Toyen ke Jakarta. Nah, jangan lupa tunggu video aku berikutnya ya. Assalamualaikum.